Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa pedang kuno peninggalan dari era Belanda. Dan pedang ini merupakan pedang peninggalan dari tentara-tentara era Belanda kuno, kawan-kawan. Dan pedang tersebut biasanya disebut dengan pedang kelewang atau pedang Milsko. Dan pedang itu cukup langka untuk didapatkan saat ini karena merupakan peninggalan dari abad 18. Seperti apakah pedangnya? Simak terus videonya ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan pedangnya. Pedangnya seperti ini. Dulunya pedangnya ini dilengkapi dengan sarungnya. Cuma saya dapatkan pedang ini tanpa dengan sarung. Cuma tidak apa-apa kan, karena yang penting kan pedangnya. Apalagi dengan kondisi masih sangat baik. Oke, saya review dari handle-nya dulu ya. Handle-nya ini terbuat dari bahan kayu dengan motif besi sebagai tamengnya. Pedang seperti ini biasa juga disebut dengan pedang kelewang. Jadi ini sebagai pelindung dulunya. Besinya ini juga terbuat dari besi baja. Tentunya dengan kualitas yang sangat baik di era waktu itu. Warnanya sudah cukup hitam. Bukti kalau usianya sudah cukup tua ya. Ini sangat tajam sekali ini. Di bagian bilahnya ada motifnya juga kawan-kawan, seperti ini. Jadi cukup bagus ini. Ujungnya juga bentuknya cukup unik ini, khas era Belanda dulu. Dan ini baliknya. Kondisi masih sangat baik ini. Dulunya pedang ini ada namanya Milsko, biasanya di sini. Cuma karena ini sudah usianya sudah cukup tua, sehingga tulisannya sudah tidak terlalu terlihat. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan pedangnya masih bagus kan. Cukup bagus dibuat koleksi. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya review pedangnya. Jika kawan-kawan mau melihat video detailnya pedang tersebut, bisa kawan-kawan lihat setelah ini. Oke, dan salam sukses.
Thank you.